Oke teman-teman, kita main rank featuring Schneider Supreme. Finally, akhirnya teman-teman. Yeah, pengorbanan yang gak sia-sia teman-teman. Meskipun bonyok. Lawannya Red Japan. Meta yang megang kunci sekarang. Oke. Habisin aja dah staminanya. Tackle. Lah? Kena? Gak salah bos. Yoshikoi! Yoshikoi! Ikuzo! Oke. Kalau dia nggak wantu, boros dia buang energi. Nah, buka-buka kena sama Lisman. Nggak kena sih. Oke lah kalau gitu. Robson dewa sekarang nih. Wow, di shoot. Oke. Danger nih. Tsubasa, Misaki. これが勝利への俺からの雷獣パスだ。行くぞ、翼くん。美咲くん、足を。よし、来い。Oke, 25.000 cukup lah ya. これは止める。昔のあの時のあの崖での特訓のように。 Wih, dapet. Kalau animasinya nyala begini, dapet. Jaminan 100%. Lo. Gak apa-apa kita lepas karena belum full power. Ngomong-ngomong dia ada sawada merah gak ya? Gue gak lihat sawada merah nih. Oh ada. Berarti ini perfect. Perfect Red Japan. Aduh, enggak ya. Kena enggak ya 70 nih? Masa lawan Big ketangkep? Nah, iyalah, enggak lucu, bos. Ikso, makenai zo. Ini bocil bikin PR aja. Enak aja lu bos. Yes. Aduh. Lo kena nih kali ini ya. Oke, jugglingnya S11, nggak mungkin dribble. Dia pasti one two. Tuh kan. Oke. Wah, iran ya. あくまで最大の弱点を俺はつける。行くぜ。勝負だ。26.000 lumayan lah. Enggak jauh-jauh amat, teman-teman. Akasa では絶対に負けない。
Oke, bisa diblok. Terdribble kali ini. Ya pasti intercept. Oke, lewatin. Akhirnya gue bisa melihat Supreme Fire Shoot. Tuh makan nih momentum 500. Ha. Mizo, gue yakin Mizo jebol. SGGK. Wah, gila. Gila. Gila, cantik banget sih. Ikso, Meiyo ni kakete, kanarazu katsu. Oke, kalau for dengan komposisi pemain kayak begini, gue agak sedikit pede teman-teman buat lawan Red Japan ya. Kalau nggak ada Schneider tuh, gue praktis cuman ngandelin Margus. Dan kalau Gote selesai ya selesai, gitu loh. Di marking tukang tackle, nggak bisa ngapa-ngapain gue. Kita masukin jagoan. Jagoan kita masukin. Biar makin pusing palanya. 3 biji shooter gua. Sisa 1 shooter cadangan Levin. Yappari kuuki wa yogoreteru na. Nah, Robson semenjak Insight Master dibenerin jadi berguna banget. Ditaruh di tengah karena ada Insight Master kalau nggak salah 30% ya, gue lupa. Ya kurang lebih segitu teman-teman, kalau nggak 20-30%. Dan itu ngebantu juga untuk matchup kali ini ya, apalagi lawan yang high ball ya, terus ground shoot kan sebelumnya kan kayaknya kok lemah banget gitu ya. Kan. Nah, ada Robson nih kan. Oh, kalau high ball mah selesai ini kayaknya nih. Ayo, Robson. Show me your power. Ball wa eien ni ore no tomodachi. Overhead kick da! Kan pala lumayan. Lumayan. Lihat animasinya. Oke, selesai. Dapet tuh. Oke. Clifford. Makimasen. よし、かかった。これが俺のスパイラルターンだ。行くぞ、気合い。
Kita tunggu Natu. Natunya lagi di belakang. Oke, kita tes ke siapa namanya? Menarik nih kayaknya. Ke apa namanya? Sester. Kita lawan Radunga ya. Radunga. Kena. Oh gitu buat ribau si Alan. S1 sih. Aduh. Hit. Oke. Ah offside. Oke, Gotenya jadi ngedrop juga karena nggak dapat buff dari Schneider Junior Youth yang peti. Oh, nyebelin ya. Akai agresif intercept. Yoshi. Kena lo. Wah, akan tenang aja, gua full power. Harusnya bisa kena sih, dia nggak full power ya. Oh, kalau winning Neo mah kayaknya sih ketangkep ya, kecuali Stormy ya. Stormy agak berat kalau. Es, selesai kau. Oke, teman-teman. Akhirnya bisa main pakai Schneider Supreme. Ya, gua udah puas. Green Europe tinggal nunggu Pierre di HA, teman-teman. Pierre DF ya. Kita tunggu mungkin di bulan depan. Ya di Super Dream Fest. Oke, segini aja videonya. Kali ini teman-teman jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.